sebenarnya yang dibuat. Yaudah kalau gitu sekarang sakuraninya aku gantiin baju dulu ya. Soalnya masih pakai baju summer guys. Aku pengen sakurani pakai baju sekolah. Nah kayak gini aja. Tapi rambutnya jangan panjang sekali ya guys ya. Aku pengen sakurani jadi bob aja. Terus warnanya kita buat lebih gelap aja. Dan warna matanya nggak apa-apa deh, warna biru. Jangan lupa pakai aksesoris ya guys. Aku pengen pakai jepitan aja biar manis. Nah tinggal sakuroni nih, kita ajak juga ya sakuroni. Aku gantiin aja pakai baju sekolah juga. Terus model rambutnya aku ganti jadi nomor 20 aja guys. Yang ini warnanya udah oke nih teman-teman, begini aja. Yuk kalau gitu kita bisa langsung mulai aja. Nah sudah di rumah sakurani. Yuk kalau gitu langsung aja ambil tas sekolahnya dulu ya guys ya. Nah sudah nih, yuk kita ajak sakuroni. Mana ya sakuroni ya? Apakah dia sudah ada di depan rumah? Juri sakurani tuh main banget kamu sekolah. Iya juri, kamu nggak dinner lagi juri? Enggak nih, nggak jadi, hari ini libur. Oh ya udah, soalnya dia tuh suka mau dinner gitu loh guys, gak tahu sama siapa juri, aneh. Yaudah kalau gitu ke sakuroni ya. Sakuroni ayo ke sekolah bareng. Oke sakurani, ayo naik apa? Udah jalan kaki aja sebentar doang. Ke sekolah, tumben banget sih kamu ngajakin ke sekolah. Iya sakuroni, aku pengen tunjukkan sesuatu ke kamu. Ada bangunan yang keren loh. Mana sakuroni? Oh iya lupa, harus di ini dulu pakai ID-nya. Yaudah coba kasih lihat ke aku. Yaudah ya, kita pakai dulu ya guys ya. Item props, search by props ID-nya ya guys ya. Jadi aku lihat di komentar kalian dari teman Ani ada yang kirimin nih teman-teman. Cuman aku lupa namanya. Coba ya kita cek dulu aja. 8416 1573 271217. Coba kita lihat ya. Mudah-mudahan di sini ada namanya, guys. Bismillah. Ada teman-teman, namanya Obi Rainbow. Makasih ya Obi. Lihat deh, dia buat SMA Negeri Sakura. Oh my god, seperti apa teman-teman? Yuk, langsung aja kali gitu. Kita menuju ke sana. Sakuroni, ayo. Katanya itu ada sekolah deket di sini loh. Masa iya? Tapi sebelum ke sekolahnya guys, aku pengen love dulu deh. Nah, biar gak kelupaan. Buat Obi makasih ya. Ayo, kalau gitu sakuroni. Ayo tuh, lihat tuh deket banget tuh. 136 lagi tuh guys. Ayo, kita ke sekolah bareng sakuroni. Ada SMA Negeri Sakura. Di manakah itu? Jangan-jangan. Oh my god, ini teman-teman sekolahnya. Selamat datang di SMA Negeri Sakura. Sakura, kota Sakura. Wah, seperti di Indonesia ya teman-teman. Warnanya merah putih gitu. Lihat deh, ini juga diganti loh. Ini ada tulisannya nih, Pemerintah Kota Sakura, Dinas Pendidikan, UPTD, SMA Negeri Sakura, Kota Sakura. Wah, ada nomor teleponnya 123. Sama emailnya juga guys. SMA Sakura at Gmail. Oh, pakai E. Ya udah, kalau gitu kita lihat dulu ya ruangan dari sini. Ya, yeah, kasihan banget Pak Sato. Dikunciin di sini guys, tuh lihat tuh. Dia cuma bisa muter-muter di situ doang. Kasian. Sakurani, aku penasaran banget deh pengen lihat isi dalamnya kayak gimana. Aku juga sama Sakurani. Ayo Sakurani kita cek yuk. Nih ya guys ya, dari gerbangnya dari sini. Wah, kreatif banget teman-teman. Banyak banget tulisannya nih. Ayo buang sampah pada tempatnya. Tak ada mimpi yang bisa digapai tanpa belajar. Ayo belajar. Sepertinya ini quotes-quotes yang ada di sekolah ya guys ya. Lihat tuh, ini juga nih. Raih prestasimu, sukses menantimu, narkoba, tiket neraka. Wede, mantap, betul sekali. Wah, ini buat penjaga sekolahnya kali ya, duduk di sini. Ayo Sakurani cobain dulu. Kita jadi satpam sekolah di sini nih. Wah, iya Sakurani. Pinter juga ya dia, keingetan guys di sini buat satpam. Yaudah kalau gitu kita masuk langsung ya ke gerbang sekolahnya. Wah, ada bendera Indonesia. Aku pernah guys bikin 17 Agustusan di sini. Wah, ini dia benderanya teman-teman. Keren. Sakuroni. Si Sakuroni ngapain di situ? Sini ayo. Kamu mah ninggalin aku Sakuroni. Enggak, aku enggak ninggalin kamu. Itu lihat tuh bendera. Ayo hormat, gerak. Enggak lagi upacara Sakuroni. Oh iya enggak ya. Coba kita lihat dulu ya. Oh, ini ada tempat sampah. Pak Sato masih aja lari-lari mulu. Capek apa dia guys? Oke, di sini ada taman-tamannya. Nah, di sini masih ada keterangan lagi guys. SMA Negeri Sakura juga. Terus ada apa nih? Ada bangunan di sini teman-teman. Kok kunci? Oh ya, nggak bisa masuk guys. Tapi tadi kenapa Pak Sato bisa ya? Oh coba dari sini. Ini tempat apa ya teman-teman ya? Apa bisa dimasukin?
Sepertinya tidak ya guys ya. Mungkin ini gedung aja kali ya, gedung serbaguna gitu kali. Yaudah, kalau gitu kita langsung cek aja ke dalam ya guys ya. Aku penasaran banget seperti apa ya. Soalnya warnanya ini merah putih guys, kayak SMA di Indonesia ya kan. Jadi gak terasa lagi di Sakura, cuma dinamainnya SMA Sakura teman-teman. Wih, kreatif banget tuh dia pasang bendera-bendera di sini guys. Tuh ada lambangnya juga lagi. Lambang kucingnya diganti. Oke, kita langsung masuk aja kalau gitu. Apakah banyak perubahannya teman-teman? Wih, keren sih dekor sekolah. Sebentar. Sakuroni, jangan pegang tangan aku. Ikut aja dari belakangnya. Oke. Kita lihat ya, ruang UKS-nya masih sama, guys. Terus coba ruang kepala sekolahnya. Ke sekolahnya masih sama juga. Yang ini ruangannya nggak bisa dimasukin ya, guys ya, kecuali pakai sepeda. Ini juga masih sama. Oh, kita lihat kelasnya Sakuroni. Sebentar. Sebelum ke kelasnya Sakuroni, lihat dong apa yang terjadi. Oh my god. Coba sekarang nih, cepetan kita ke belakang sekolah dulu sebelum ke kelas. Iya, aku penasaran banget. Lihat teman-teman, ada apa ini? Wah, ada kantin sekolah. Wah, coba aku mau ke situ. Nih ya, dia kasih bangku-bangku di sini. Tuh, kan bener ada soalnya kantin teman-teman. Wah, kreatif banget. Dia bikin ayam geprek. Terus di sini ada nasi goreng. Wah, sampai asapnya guys. Mungkin baru kali dimasak kali ya. Terus ada gorengan aneka es. Terus juga ada bakso mie ayam. Aduh Sakuroni, aku lapar jadinya. Aku pengen makan bakso aja deh kalau gitu. Mana yang jual Sakuroni? Ya bawa aja lah, pura-pura aja. Oh ya udah deh kalau gitu. Yaudah sini, aku aja yang jaga. Kamu mau beli nggak Sakuroni? Sakuroni, mana nih Sakuroni nih? Sakuroni, Sakuroni, aku kan jadi penjual baksonya, kenapa kamu diem aja? Ya lagian kamu aneh banget sih Sakuroni, kayak ngerti aja bikin bakso. Aku ngerti tahu. Ya udah deh kalau gitu deh, kita tempat yang lain aja ya, cari lagi ya. Ya udah, kamu nih aneh-aneh aja deh. Ini ada tong sampah juga nih teman-teman. Coba kita lihat lagi kalau gitu. Ini sekalian aja ya guys, mumpung udah di luar, kita ke ruang balet dulu ya. Coba kita lihat, nah tempatnya Ibu Rinka sih gak ada perubahan ya guys ya. Masih sama nih gedung yang ini nih. Yuk kalau gitu aku pengen ke kelasnya Sakuroni. Siapa tahu dikasih sesuatu guys di kelasnya Sakuroni. Coba ya. Oh my god, ada pohon baru Sakuroni. Lihat-lihat ada taman loh di sini. Wah asik banget. Ih bagus banget guys tamannya. Sakuroni gak bisa naik. Kesian. Kamu gak bisa naik kan? Badan tinggi doang sih kamu. Sakuroni, kamu jangan bully aku ya. Iya, maaf. Yaudah, ayo Sakuroni ikut aku kalau gitu. Kita ke kelas dulu, aku pengen lihat dulu nih di kelas ada apa ya guys ya. Kita kan lantai satu belum dicek semua. Wah, ada Pak Jiro baru datang. Mana tuh Pak Jiro? Hai teman-teman. Wah, gak ada apa-apa guys. Oh, berarti gak ada yang dirubah ya guys ya. Komposisi. Wah ini ada fungsi guys. Fx ini guys 3-2x ya sama dengan. Ya ampun, disuruh belajar matematika. Koordinat juga teman-teman. Oh my god. Karena kan ini kelas SMA kali ya, jadi tugasnya lebih sulit teman-teman. Ayo, siapa yang pintar? Pasti Nanase nih guys. Soalnya Nanase ini kepintarannya luar biasa teman-teman. Ada Busanae. Busanae, kita nggak ikut kelas dulu ya. Ya udah, lain kali ikut ya Sakuroni. Oke. Ayo Sakuroni cepetan naik. Kita langsung cek aja lagi aja ruangan yang lain. Oke. Kita cek ya guys ya. Nah, kalau di ruangannya Pak Jiro, salah masuk. Gak ada apa-apa. Cuma di kelas Sakuroni aja dia tulisin jadi rumus matematika gitu, guys. Toiletnya juga gak ada perubahan sih. Coba kalau ke lantai 2 ya, guys ya. Pokoknya kita explore aja SMA Negeri Sakura ini ya, teman-teman. Kalau ini kan perpustakaannya tetap sama. Dan coba kita lihat lagi. Pokoknya kita keliling-keliling aja ya, teman-teman ya. Nah, ini ruang komputernya sepertinya masih sama juga. Permisi. Terus yang ini apa nih? Ini juga masih sama guys, masih ada tengkoraknya. Oh, kita ke ruangnya Ibu Sumi. Ibu Sumi, coba kita lihat. Ikan buaya-buaya. Kabur, Sakuroni, kabur. Cepetan, nanti kepala kita dimasukin buaya-buaya. Ayo guys, kalau gitu langsung aja ya. Aku pengen ke lantai atas. Sepertinya kalau di kelas yang lain nggak ada perubahan ya teman-teman menurut aku. Tapi coba aku mau ke rooftop deh. Kalau ini kan pasti nggak ada yang dirombak lah.
Coba kita ke lantai atas ya. Jing jing jing. Ada apa? Wah, ada bendera duta lumayannya, guys. Asik. Keren banget. Oh, atapnya juga diganti, guys, sama dia. Wah, kayak genteng sekolah kita gitu yang warna orange. Ya udah Sakuroni, aku pengen keluar, aku pengen jalan-jalan dah. Eh Sakuroni, jangan tinggalin aku. Sini kejar aku. Berana nasibnya. Coba kita muter-muter dulu ya teman-teman. Ini nggak ada yang dirubah ya guys ya. Terus ini juga lapangannya masih sama juga teman-teman. Ini juga sama. Terus apa lagi ya? Pokoknya ditambahinnya kantin sekolah. Terus ada pohon-pohon, banyak pohon-pohon teman-teman di sininya tuh kan, pohon-pohon. Terus apa lagi ya? Coba kalau kita ke belakang sini guys. Oh iya, ke kolam renang ya, siapa tahu ada yang dirombak juga guys. Coba kita ke kolam renang kalau gitu. Kita lihat ini toilet nggak mungkin ya guys ya. Di sini ada bangku-bangku nggak? Nggak ada guys. Oh iya, berarti masih polos ya. Cuman teman-teman, dia itu kayaknya nambahin bangunan lagi guys. Tadi mana? Nah ini dia nih bangunannya nih. Bisa dimasukin nggak sih? Apa ini yang langsung jadi gitu? Kayaknya ini bangunan yang langsung jadi ya teman-teman ya. Eh Sakuroni, kok kamu tiba-tiba muncul? Iyalah, aku ekspres nih larinya. Oh gitu. Iya guys, dia cuma nambahin bangunan sekolah doang nih. Kayaknya ini mungkin buat basement kali ya. Tuh mobil aja sampai. Ah tidak, kata Sakuroni. Kasian, kasian. Wah, kayaknya seperti itu aja sih teman-teman. Yang penting dia desainnya dari depan udah diganti semua guys, dan ditambahin banyak bangunan juga sih. Aku sih paling suka teman-teman sama dekor kantinnya dia, terus sama logo-logonya itu ya, banyak banget quotes-quotesnya juga. Oke deh, kalau gitu teman-teman sampai di sini dulu aja. Aku pengen Sakurani sama Sakuroni di taman aja, duduk di sini asik-asik berdua, cile. Oke teman-teman, kalau gitu sampai di sini dulu aja ya video kali ini. Wow, keren banget loh SMA Negeri Sakuranya. Aku kasih nilai 90 kali gitu. Selamat. Makasih pokoknya buat kamu yang udah kirimin, dan teman-teman semua yang mau direview juga bangunannya. Komen aja di bawah komentar video ini ya guys ya. Nanti aku pilih siapa ya kira-kira yang beruntung biar aku review. Kalau gitu jangan lupa di like kalau kalian suka video kali ini, serta subscribe channel aku dan subscribe juga channel Anime Game, karena di sana juga aku main game sekarang sebentar. Kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Anime Game selanjutnya. Bye bye.